Sampai masa nak kahwin lari juga, jangan kahwin lari. Orang perempuan ada hak sebenarnya. Laki-laki tak ada masalah. Ayah tak izin, mak tak izin, dia tak perlu wali. Faham? Jika pasangan kita baik, kahwinlah. Nanti mak ayah akan suka. Tak tahun ni, tahun depan. Nak, dia akan suka balik. Masa ni jadi marah. Orang perempuan boleh kahwin walaupun ayah dia tak mau jadi wali. Tapi dah tak belajar, tak tahu. Mana-mana perempuan yang ayah dia atau wali tidak setuju, hendaklah report ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tanya, betul ke ayah atau abang dia ni tak nak jadi wali? Kalau betul, mahkamah syariah akan cari wali hakim. Boleh kahwin tak di situ? Menunjukkan dalam Islam mengesahkan perkahwinan walau tanpa restu ibu bapa. Dah restu tu wajib tak? Sunat. Biarlah ada restu lebih baik. Rabbil 'Aliyah.